Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah berada di kandangnya Bapak Wahid yang beralamat di daerah Ngandong, Gerabak, Kabupaten Magelang, salah satu penyedia pedetan-pedetan super. Contohnya adalah pedetan yang ada di depan saya ini. Pedetan sapi simental Malbor. Untuk sekarang di kandangnya Bapak Wahid sendiri ada sekitar 13 ekor. Dan nanti saya akan reviewkan untuk teman-teman semua. Dan nanti saya akan bagi menjadi beberapa video teman-teman, ada agar pas mereview sapi itu benar-benar detail atau kelihatan dari ujung kepala sampai ujung ekor. Ini kita mulai dari dua ekor yang ada di sebelah saya ini atau di depan saya ini teman-teman. Ada pedetan-pedetan sapi simental. Yang satu simental Malbor, yang satu simental biasa. Ini mantap-mantap sekali. Bisa dilihat dari kejauhan. Seperti ini. Ini seperti ini teman-teman, yang dua ekor pedetan. Nanti untuk yang lainnya nanti saya upload di video setelah ini. Ini seperti ini. Kalau untuk dua ekor yang pedetan ada di depan saya ini harganya berapa Pak Wahid? Oh, yang itu harganya 13.7 Mas. 13.7, kemudian yang satu ekor lagi yang Malbor ini yang 14.5. 14.5. Yang sebelah sini 13.7, yang sebelah sini 14.5. Ini seperti ini teman-teman untuk pedetannya sendiri. Kakinya besar, kemudian bodinya juga mantep. Kalau untuk umurnya sendiri kisaran berapa Pak Wahid? Umur sekitar 4.5 bulan. 4.5 bulan. Iya. Untuk umur sekitar 4.5 bulan. Ini mantep sekali teman-teman. Ini bisa dilihat dari agak kejauhan. Nanti saya akan melihat lebih detail dari bagian kaki sampai kepala. Ini teman-teman bisa lihat dulu dari kejauhan seperti ini untuk kondisi dari sapi atau pedetan milik Bapak Wahid, salah satu penyedia pedetan-pedetan super dari daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Ini mantap sekali teman-teman. Kita mendekat dari bagian kepala yang sebelah sini. Ini kepalanya seperti ini teman-teman. Kepala pendek, juga ini lebar Mas. Untuk kepala seperti ini. Mantap. Warnanya putih. Putih bersih nih untuk bagian kepala. Gini Mas. Kemudian kakinya bisa dilihat teman-teman juga seperti itu. Kemudian bagian leher tebel. Tebel. Kalau untuk telinganya termasuk kecil Pak Wahid? Ya, ini telinga yang paling kecil kayak gini Mas, yang bagus. Bulunya tebel. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian bisa dilihat bagian punggung, kemudian bagian kaki yang belakang, bagian teracak teman-teman. Ini biasanya kalau sapi-sapi yang akan dibesarkan sampai berat 1 ton, biasanya titik kritisnya di bagian kaki dan teracak. Kalau ini termasuk bagus untuk bagian kakinya maupun bagian teracaknya, bisa dilihat seperti itu. Untuk teracaknya lurus, kemudian kakinya besar. Ini mantap sekali. Untuk alat kelamin bisa dilihat seperti itu teman-teman. Alat kelamin juga pendek. Nah, ini simental Malbor yang dibanderol dengan harga 14.500. Ini mungkin dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mencari pedetan, karena rata-rata di daerah sini pasar lagi tutup nih Pak Wahid. Nah, ini teman-teman bisa nanti kalau mau pesan kepada Bapak Wahid atau berminat dengan pedetan-pedetan yang sekarang ada di kandangnya Bapak Wahid. Ini dari pantat seperti ini teman-teman. Untuk kakinya sendiri lurus kalau dilihat dari belakang. Kemudian ekornya lumayan pendek. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian yang satu ekor lagi. Kalau untuk
tingginya hampir sama Pak Wahid, antara yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Ya. Tapi untuk harganya lebih tinggi yang sebelah sini, nggih. Ini, tapi bentuknya kan bagus yang ini, Mas. Nggih. Untuk kan kakinya kurang besar. Kalau kakinya besar yang sebelah sini. Jadi kalau bawa makan paling ini ya 700-an, Mas. Kalau mau 800 enggak bisa. Nggih. Ini seperti ini, teman-teman. Kalau yang satunya lagi dengan jenis adalah sapi simental. Ini bisa dilihat dari bagian belakang, kemudian bagian kaki, ekornya juga pendek. Alat kelamin seperti itu. Dari kejauhan seperti ini. Ya agak beda kan kepalanya, Mas, agak panjang dikit nih. Gigi. Ini saya akan lihat bagian kepala serta saya akan membandingkan dengan yang sampingnya. Nih. Kalau untuk papaknya lebih papak yang sebelah sini, Pak Wahid. Sebelah sini ini. Kakinya juga beda, Mas. Seperti ini, teman-teman. Kalau yang ini agak panjang. Kalau yang ini agak panjang, tipis. Mantap sekali. Ini bisa dilihat lagi dari kejauhan. Seperti ini, dua ekor pedetan yang sekarang ada di kandang Bapak Wahid di daerah Ngandong, Gerabak, Kabupaten Magelang. Tingginya sama, Mas, tapi lebarnya kan beda. Nggih. Lebar yang ini. Jadi bentuknya kan sudah beda, Mas. Misalkan 1 tahun atau apa, perkembangannya juga beda. Bagus yang ini. Nggih. Kalau tadi harganya sudah pas atau masih bisa nego, Pak Wahid? Ya, bisa nego. Masih bisa nego. Ya. Harga masih bisa nego. Tapi negonya enggak banyak, cuma dikit. Nego tipis, nggih. Iya. Ini seperti ini, teman-teman. Mantap sekali yang bagian sebelah sini, baik dari kaki, kemudian bagian bahu depan, kemudian bagian kepala bisa dilihat. Ini seperti ini. Dua ekor pedetan milik Bapak Wahid. Kakinya aja lebih lurus yang itu, Mas, sama ya. Nggih. Tapi juga termasuk bagus, Pak Wahid, yang sebelah ya, sini. Tapi dibandingkan yang itu, bagus yang itu, Mas. Nggih. Kalau yang sebelah sini agak panjang, antara teracak bawah sama kuku itu agak panjang. Agak panjang, ya. Seperti ini, teman-teman. Oke, demikian tadi sedikit review dua ekor pedetan milik Bapak Wahid. Nanti saya sambung dengan review pedetan-pedetan yang lain yang sekarang ada di kandang Bapak Wahid yang berjumlah 13 ekor. Agar videonya tidak terlalu panjang dan videonya detail. Oke, demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Wahid ini ajeng dimasukke.